Kalau keluarga saya dulu, keluarga ibu saya itu semua pembatik dari Pekalongan. Nyonya Tan Pangsun dan Nyonya Gan Kaipian, pembatik yang cukup terkenal dari Pekalongan 1940-an. 1940. Ya. Kalau kita bicara soal apa, seni itu di DNA keluarga saya memang sudah ada. Oh, gitu. Dan dari keluarga bapak saya pun di dulu bapak saya dari Malang, tapi ayahnya dari Sidoarjo, itu mereka juga dari keluarga pembatik. Saya dulu sekolah di Paris. Di Ecole Champs-Élysées La Couture 2005 sampai 2007. Setelah itu saya kerja di Amerika. Sebelumnya saya sekolah arsitektur di Australia. Saya sekolah lagi film dan animasi di Australia. Sejarah itu referensi dan juga untuk mengetahui apa sesuatu itu berawal dari mana. Gitu. Evolusi sebuah apa? Sebuah kesenian itu berawal dari mana? Cara pola pikir orang itu berawal dari mana, itu muncul. Nah, saya ingin mengangkat kebudayaan Indonesia yang tinggi. Karena waktu itu Indonesia itu tidak apa, banyak orang tidak tahu Indonesia itu di mana, kebudayaannya seperti apa. Di luar apa berita yang mereka baca di CNN gitu ya, terutama di Amerika ya. Jadi misalnya kita terinspirasi misalnya adat Toraja gitu. Tapi bukan langsung pakaiannya bermotif apa corak Toraja, itu namanya kita mengambil harafiah lalu diimposisikan kepada baju zaman sekarang. Menurut saya itu terlalu dangkal ya, seperti itu. Saya lebih tertarik menggali itu apa, misalnya Toraja itu menggali pola pikiran dari kebudayaan Toraja itu apa, dan konteksnya dalam zaman sekarang itu apa. Saya selalu berusaha tidak mengikuti tren yang sedang booming atau sedang panas-panas. Saya tidak mengikuti itu karena itu bukan cara saya untuk menampilkan karya saya, bukan seperti itu. Saya lebih memilih berpikir sendiri. Yang saya persembahkan itu memang buah dari pikiran saya sendiri. Saya punya jenis-jenis rancangan yang unik dengan brand saya. Jadi kalau ada yang mau memesan, ya itu semua dalam lingkup itu. Oh, begitu. Atau yang paling penting dalam saya itu adalah ketahuilah siapa diri Anda sendiri. Kalau orang tidak tahu siapa dirinya, itu gawat, bisa dengan mudah terpengaruh kiri, terpengaruh kanan, lama-lama hilang.